Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya mam, kegiatan ibu rumah tangga. Yang aktivitasnya tuh seperti ini dan selalu berulang ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian gak bosan. Tapi sebelum aku beraktivitas ini, aku mau buka paket terlebih dahulu. Paketnya tuh baru datang kemarin sore, ini aku mau buka dulu. Jadi ini tuh aku order lagi ya teman-teman, Miku Smart Rice Cooker. Aku ini ordernya warna putih. Yang aku suka dari Smart Rice Cooker ini tuh bisa masak untuk low carbo dan sugar function. Oke, ini aku mau buka terlebih dahulu apa aja di dalamnya. Ini seperti biasa ya, kita tuh dapat kartu. Kalau kita misalnya mau ikut join gabung gitu, nanti setiap bulannya tuh bakal dapat hadiah. Nanti teman-teman tinggal scan aja QR barcode-nya. Nah, ini kita juga dapat ya manual book-nya kalau teman-teman bingung cara memakainya seperti apa atau bagaimana. Tapi nanti aku kasih tahu ke teman-teman gimana cara memakainya ya. Dan ini kita dapat kartu garansi. Untuk garansinya ini 1 tahun ya, teman-teman. Untuk daya listriknya ini 400 watt. Terus kalau teman-teman pakai keep warm itu cuman 100 watt aja. Untuk kapasitasnya ini 1,5 liter atau setara dengan 6 cup. Nanti kita dapat cupnya gitu. Terus tadi juga dapat centong nasi yang cantik banget. Nah, ini aku mau buka terlebih dahulu. Ini aku pilih warna putih lagi, dan teman-teman kalau misalnya suka warna ungu atau warna pink, ini tuh ada ya, dan warnanya tuh cantik-cantik banget. Nah, ini kita juga dapat kabelnya dan kita juga dapat cup. Nah, ini untuk cupnya ya. Nanti kalau teman-teman mau masak, ini kapasitasnya 1,5 liter atau setara dengan 6 cup. Nah, ini adalah tray atau saringannya. Ini terbuat dari stainless steel 304. Jadi teman-teman kalau masak nasinya yang low carbo, nanti pakai yang tray ini ya. Nah, ini untuk inner potnya berbahan dasar keramik. Ini cantik banget dan mudah untuk dibersihkan dan anti lengket juga. Jadi jangan khawatir lengket ya, karena ini tuh sudah anti lengket dan ini bahan dasarnya keramik. Dan ini di bagian dalamnya warna hitam, cantik banget ya. Jadi kalau misalnya kotor nggak kelihatan nih teman-teman. Tapi diusahakan jangan kotor ya, biar rice cookernya itu tetap awet. Oh ya teman-teman, untuk Miku Smart Rice Cooker ini ada fitur pengaturan waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngatur masak nasi itu di jam berapa gitu ya, pengennya matangnya jam berapa atau mulainya jam berapa, itu tuh bisa banget. Dan Miku Smart Rice Cooker ini juga ada 7 mode masak ya teman-teman, nanti aku liatin ke teman-teman. Nah, ini aku simpan di sini untuk rice cookernya. Terus aku lanjut mau masak nasi, tapi sebelumnya ini aku mau cuci dulu ya untuk tray sama inner potnya. Untuk mencuci inner potnya jangan pakai spons yang kasar ya teman-teman, biar dia tuh tetap awet. Jadi pakai yang spons lembut aja. Buat teman-teman yang mau samaan, nanti teman-teman bisa kunjungin aja Instagram Miku ID, bisa juga lewat TikTok, YouTube, Shopee, Mall, dan Tokopedia. Nanti untuk linknya aku akan simpan di deskripsi ya. Dan aku juga punya kabar gembira nih buat teman-teman. Jadi Miku tuh ngadain Miku Golden Ticket. Jadi Miku akan mengadakan Adyear event nih dengan tema Golden Ticket. Jadi nanti kalau teman-teman order akan mendapatkan Golden Ticket seperti contoh di atas ya, Golden Ticketnya. Oke, ini aku mau kasih tahu ke teman-teman cara masak nasi yang low carbo. Jadi kalau masak nasi yang low carbo seperti ini, otomatis kadar gulanya juga akan berkurang ya teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau hidup sehat dan lagi diet juga. Nah, ini untuk takaran airnya nggak usah banyak-banyak, segini aja udah cukup. Dan jangan khawatir nasinya akan keras ataupun kelembekan. Oke, ini untuk caranya tinggal kita sentuh aja. Jadi dia tuh udah layar sentuh gitu loh teman-teman, keren banget. Terus kita tinggal pilih aja. Ini aku pilih menu low carbo. Tapi selain low carbo, di sini juga ada menu kayak slow cook, quick cook, sop, terus bubur, multi grain rice, dan delay star. Untuk harganya 799.000 aja, menurut aku murah banget dengan berbagai fitur dan keunggulannya bisa masak low carbo dan low sugar gitu ya teman-teman. Sambil masak nasi ini aku lanjut mau kupasin kentang, karena hari ini tuh aku mau masak kentang balado lagi teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang selalu ngikutin aku, bosen banget ngeliat Teh Aisyah masaknya tuh
itu lagi kentang balado, terus ikan balado, kayaknya serba di balado gitu ya. Tapi kalau aku udah masak kentang ini tuh si kakak makannya lahap banget, adik aku juga sama. Jadi mohon maaf ya teman-teman, masakan yang aku share tuh masakannya ini-ini aja gitu. Jadi aku mah ngikutin selera anak-anak aja, yang penting dimakan. Walaupun terkadang aku yang masaknya tuh bosen banget, tapi gak apa-apa, daripada aku masak yang lain-lain terus gak dimakan, itu kan kesel banget ya. Dan seorang ibu juga kadang-kadang suka ngalah ya sama masakan. Kadang kita tuh kepengen masak apa gitu, tapi anak-anak nggak doyan. Jadi ya udahlah, ngikutin aja. Yang penting masaknya jangan sampai setiap hari ya. Oke, ini untuk bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, sama cabe. Terus ini tambahin tomat. Ini tomatnya tinggal segini aja teman-teman. Biasanya aku pakai satu butir tomat, cuman karena nggak ada lagi, jadi ya udahlah. Tadinya mau aku tambahin cabai yang oranye, cuman gak jadi, takutnya kepedesan. Terus nanti sama si kakak gak dimakan, tuh kan ngalah lagi ya. Padahal aku tuh kepengennya pedes temen-temen. Lanjut, ini aku mau goreng terlebih dahulu. Ini aku juga pakai fry pan-nya dari Miku ya teman-teman. Yang aku seneng dari fry pan ini tuh, kalau kita pakai untuk menggoreng atau masak apapun, nah di bagian pantatnya itu kan suka gosong-gosong gitu ya. Nah itu tuh mudah banget dibersihkan. Walaupun ini tuh bagian pantatnya warna putih, tapi gampang banget dibersihin. Oke, ini nasinya udah mateng. Alhamdulillah, biasanya aku biarin dulu selama 5 atau 10 menit sambil nungguin nasi. Ini aku mau tumis dulu untuk bumbu baladonya. Tadinya tuh mau aku tambahin udang ya teman-teman, tadi udah aku nurunin kan udangnya, cuman aku pikir-pikir lagi pada batuk, kakak juga batuk, aku juga batuk, jadi ya udahlah nggak jadi. Takutnya apa ya, katanya sih kalau orang batuk itu nggak boleh makan nanas, terus nggak boleh makan udang. Nggak tahu deh itu benar atau enggak. Kalau ada yang tahu boleh komen. Nah ini nasinya nih teman-teman. Nanti mau aku aduk-aduk atau aku akel ya kalau kata orang Sunda mah. Ini aku mau angkat terlebih dahulu. Nah ini adalah air tajinnya ya, kalau nggak salah ini namanya air tajin. Ini aku buang terlebih dahulu. Terus ini untuk inner potnya, karena dia tuh anti lengket, jadi mudah banget dibersihin, tinggal kita lap aja. Tapi hati-hati ya, karena itu tuh panas. Terus ini aku aduk-aduk atau diakel kata orang Sunda mah, biar dia tuh pulen. Nah ini untuk apa ya, traynya ini kan terbuat dari stainless steel teman-teman, tapi dia tuh nggak lengket. Ini aku pindahin aja ya. Nah mungkin teman-teman bingung kan, di bagian bawahnya tadi kan airnya banyak, lembek atau enggak. Nah ini tuh sama sekali enggak lembek teman-teman, masya Allah. Dan untuk nasinya juga enggak keras sama sekali, malah ini tuh pulen banget. Oke, ini udah selesai aku pindahin tuh. Ini nasinya enak banget, pulen banget. Dan udah selesai, ini aku masak nasinya. Terus ini aku lanjutin untuk masak kentang baladonya. Nah untuk bumbunya udah mateng, baru aku masukin. Terus ditambahin air sedikit kalau aku, karena biar meresap gitu loh teman-teman bumbunya ke kentang. Ini aku lagi masak kentang balado ini, kakak tuh udah nengok-nengok terus ke dapur. Dia tanya udah matang atau belum mah kentangnya, karena dia tuh nggak sabaran udah pengen sarapan. Untuk hari ini kakak berangkat PKL-nya sekitaran jam 7:30, jadi masih ada di rumah nih teman-teman. Udah matang kentang baladonya, ini aku lanjut mau goreng dulu. Ini aku goreng ayamnya cuma 2 aja ya, aku punya stok ayam ungkep. Aku goreng untuk kakak aja nih sama adik aku, kalau aku nggak makan lagi males banget teman-teman sama yang namanya ayam, karena udah sering banget makan ayam. Kemarin juga aku makan ayam juga, kemarin aku nggak masak ya, jadi aku beli pecel ayam. Jadi untuk menu hari ini cuman kayak gini aja, goreng ayam sama kentang balado. Masya Allah ini enak banget teman-teman, ditambah nasi yang pulen, udah deh lupa lupa sama berat badan. Oke, ini aku lanjut
Ini aku mau beresin untuk kulkas karena ini udah super super berantakan banget, Masya Allah. Kalau aku tuh nggak tahu kenapa kalau kulkas tuh gampang berantakan, terus kotor juga. Tapi kotornya tuh bukan yang kayak tumpahan kecap atau apa gitu ya, cuman paling remahan-remahan aja. Gak tahu, kadang suka bingung juga remahannya tuh dari mana, padahal kayak makanan tuh aku masukin ke dalam food container tapi tetap aja suka banyak keremahan gitu, teman-teman. Kalau kata orang Cikarang mah ngeres lah. Mumpung ini aku lagi bagus moodnya, jadi ini aku mau elapin, mau aku beresin. Tuh di bagian pintunya aja udah apa aja ada tuh, teman-teman. Kayak minuman-minuman itu udah numpuk di dalam kulkas. Makanya ini mau aku beresin biar aku tuh semangat gitu ya, kalau misalnya mau masak terus nanti mau food prep, dan biar kepala juga nggak mumet ngelihatnya kalau setiap buka kulkas ngelihat kulkas dalam keadaan berantakan. Nah, ini untuk wadah food containernya juga ini aku lapin. Di bagian tutup juga sering kotor karena mungkin sering dipegang-pegang jadinya kotor. Dan ini aku beberes ditemenin sama Abang Oreo nih, teman-teman. Abang Oreo udah gede banget ya, padahal dulu tuh masih kecil banget pada saat pertama aku adopsi gitu ya, teman-teman. Tapi sekarang udah gede banget. Pengennya sih di bulan Desember udah aku sunat. Aku steril aja biar dia tuh lebih sehat. Tapi Oreo itu sekarang lagi, kenapa tahu teman-teman, gusinya itu bengkak terus terkadang berdarah juga. Pengennya nanti aku bawa ke puskeswan ya, pengen aku periksa ke dokter kenapa gitu bisa kayak gitu. Tapi mungkin nggak tahu, minggu depan lah insya Allah. Oke, ini sekarang aku rapihin di bagian pintu. Ini super berantakan. Aku tuh karena di rumahnya banyak semut, teman-teman, jadi apa-apa tuh dimasukin ke dalam kulkas. Kayak sisa gula, sisa kecap juga yang gak ada tempatnya, itu aku simpannya di dalam kulkas. Karena kalau di luaran atau di luar ruang gitu ya, itu tuh pasti banget disemutin, teman-teman. Aku juga kan kadang beli kayak kecap tuh yang gede gitu ya, mam, ukurannya. Jadi nanti sisanya tuh aku simpan di kulkas. Oke, ini untuk bagian traynya nggak aku cuci ya, cuman aku lap-lap aja karena memang nggak kotor, cuman banyak remahan-remahan gitu aja, teman-teman. Terus ini aku mau ngomong apa coba? Oke lah, nanyain kabar teman-teman aja, siang hari ini lagi pada ngapain? Udah pada makan siang atau belum? Terus gimana nih teman-teman, udah ada hujan atau belum nih? Kemarin di Cikarang alhamdulillah ada hujan lumayan gede, tapi ada anginnya juga sih yang lumayan gede banget anginnya. Walaupun itu hujan sehari, tapi Masya Allah itu langsung adem banget, teman-teman. Aku aja pakai AC yang suhunya cuman 25 itu udah dingin banget, teman-teman, alhamdulillah. Kalau di daerah teman-teman udah berapa kali nih untuk hujannya? Kalau di daerah-daerah lain malah udah pada sering hujan ya, teman-teman. Oke, ini lanjut lagi ke bagian rak bagian bawah. Ini aku lap-lap aja, pokoknya kayak gini aja ya, teman-teman. Jangan bosan-bosan dengan video-video aku. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung, yang selalu mendoakan, yang selalu gak ketinggalan. Terus buat teman-teman juga dimanapun kalian berada, semoga teman-teman sehat selalu. Aku gak bisa membalas dengan apapun kecuali dengan doa. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ini udah jauh lebih rapi ya daripada yang tadi, teman-teman. Sekarang ini aku lanjut mau nyapu terlebih dahulu. Tadi tuh aku juga pas udah selesai masak ya, aku udah sempet nyapu terus sama ngepel. Cuman karena ini ngeberesin dapur, jadinya ngeberesin kulkas, jadinya ya udah nyapu lagi nih, teman-teman. Dan nanti juga pasti aku pel lagi. Gak tau kenapa aku tuh gak betah banget sama yang namanya lantai yang lengket-lengket. Dan nanti juga aku mau nyuci piring karena cucian piring aku udah lumayan banyak. Tadi habis masak belum aku cuci, cuma nanti gak aku record deh, takutnya kepanjangan. Oke, ini sekarang aku lanjut lapin juga nih untuk kulkasnya.
biar kinclong, bagian dalam kinclong, bagian luar juga kinclong. Karena ini emang udah lama sih nggak aku lapin untuk bagian kulkasnya, teman-teman. Ini aku bersihin kulkasnya, disemprot pakai Mister Muscle sama pakai lapnya. Ini aku pakai microfiber. Oke, alhamdulillah udah rapi, udah bersih dapurnya. Dan untuk videonya sampai di sini. Assalamualaikum.